Dana Moneter Internasional atau IMF memperpanjang akses fleksibel ke pendanaan darurat selama 18 bulan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak parah pandemi COVID-19. IMF juga sepakat semua batas akses lainnya yang sebelumnya ditingkatkan sementara akan dikurangi ke tingkat pra-pandemi mulai 1 Januari 2022 sesuai jadwal. Dana Moneter Internasional atau IMF memperpanjang akses fleksibel ke pendanaan darurat selama 18 bulan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak parah pandemi COVID-19. Dewan Eksekutif IMF setuju untuk meningkatkan sementara batas akses kumulatif di bawah instrumen pembiayaan daruratnya hingga Juni 2023 mendatang. Petinggi IMF juga sepakat bahwa semua batas akses lainnya yang sebelumnya ditingkatkan sementara akan dikurangi ke tingkat pra-pandemi mulai 1 Januari 2022 sesuai jadwal. IMF menekankan bahwa keputusan tersebut memastikan akses berkelanjutan untuk negara-negara anggota kepembiayaan darurat IMF jika masalah neraca pembayaran mendesak muncul. Bantuan tersebut termasuk fasilitas kredit cepat, program bebas bunga yang tersedia untuk negara-negara berpenghasilan rendah, dan instrumen pembiayaan cepat yang tersedia untuk semua anggota. Di samping itu, hibah juga dapat dicairkan dengan sangat cepat, guna membantu negara-negara anggota IMF menerapkan kebijakan untuk mengatasi keadaan darurat. Seperti diketahui sejak April 2020, ketika dunia menghadapi gelombang pertama infeksi dan kematian akibat COVID-19. IMF mempermudah akses ke bantuan tersebut termasuk menaikkan tingkat pendanaan yang dapat dipinjam negara anggota. Sebelumnya program tersebut telah diperpanjang 2 kali pada September 2020 dan pada Maret 2021. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali dan salam sehat, Ibu Eva. Salam sehat.